Halo sahabat Brady seluruh dunia. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 September tahun 2021, jam 10 pagi. Cuacanya sih mendung ya, dari pagi matahari gak kelihatan. Ini aku lagi mau perjalanan dari Serpong Natura City ke Bintaro. Temenin aku ya sahabat Bray. Biar aku ada teman ngobrolnya nih. Tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray Simo. Dan tentunya selalu tonton konten yang berada di channel YouTube Mas Bray Simo. Oke, yuk kita mulai aja jalan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke Bray, ini minggu yang syahdu, dari pagi sinar mataharinya belum nampak Bray. Ini tuh ternyata Jalan Pahlawan, aku lihat-lihat di map kalau nggak salah tadi ya. Ini namanya Jalan Pahlawan. Kira-kira nanti sampainya berapa menit ya sampai di Bintaro ya? Kita hitung aja ya. Buah hijau di sebelah kanan dan kiri itu bikin sejuk mata, Bray. Jalannya perlu diperbaiki ya. Oh, ada yang jual nanas madu di pinggir jalan. Masuknya sudah Bogor ya, Gunung Sindur ya sini. Nah ini Bray, aduh, ini yang sangat memprihatinkan jalannya yang di sini. Sebaiknya segera diperbaiki. Ini adalah pintu gerbang selamat datang di Kota Tangerang Selatan. Ini pintu gerbangnya, Bray. Mungkin ke depan ini akan ada pelebaran jalan di sini ya, karena ini kan jalur utama ya. Oh,
Bus. Oh, ini berai. Thank you.
ngeliatin. Akan belok kiri, Bray. Sampai di sini berapa menit? 11 menit. 12 menit lah. Jalan santai ya. Keadaan jalan lancar. Menuju depan berada. Oh, di kiri ada abnormal juga ya, ada warung abnormal. Ya, ini 13 menit sampai di sini, Bray. Ya, 15 menit lah ya ke pintu tol dan ke stasiun dari Serpong Natura City. Oh, depan tuh apartemen. Itu apartemennya enak loh, langsung stasiun banget. Stasiun KRL. Stasiun Serpong, Bray. Oke, dari Serpong Natura ke stasiun Levik nih ya. Nih 14 menit, 12 ya. Kalau sampai stasiunnya ya 15 lah ya, 15 menit persis. Kondisi jalan lancar dan jalannya tidak terlalu ngebut, santai ya. Nah, di bawah ya sekarang ini adalah stasiunnya. Stasiunnya. Berarti berapa bener ya? 14,35 menit lah ya. Tol ya 15 menit juga, 14,45 menit depan dah pintu tol. Pintu tol Serpong. Kita mau ke Bintaro, Pondok Aren ya. Keluar tolnya nanti Pondok Aren. Nah, ini Bray. Oke, 15 menit ya, 15,10 ya, enggak 15 lah. Nih pintu tol BSD Bintaro Soekarno Hatta lewat tol nih, taruh lulusannya ke BSD, Bray. Ini kita mulai masuk tol. Kan ini lagi proses pembangunan tol ya kayaknya sih. Oh ya, rencana ke depan nanti juga akan ada MRT di dekat Serpong Natura ya, di sekitaran sini nanti akan ada MRT juga. Informasinya sih seperti itu, Bray.
posisi saya nih di Tol Urai. Tol Serpong ke Bintaro. Oke. Hati-hati karena pernah dulu kebablasan, Bray. Harusnya keluar Pondok Aren, keluarnya lebih sana lagi. Akan berakhir, Bray.